Baik, alhamdulillah. Balangannya ya Allah. Alhamdulillah, baik Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah sihat. Dengar tak, dengar tak? Kurang jelas Ustaz. Abah Hairi minta tolong ya. Oh, minta maaf. Sorry, sorry. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, Ustaz. Boleh mula, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karimul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى وللحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم الحمد لله شكر كهدر الله Subhanahu wa ta'ala kerana telah memberi kita kewujudan, memberi kita perkara-perkara yang diperlukan dalam kewujudan dan memberi kita kelangsungan daripada kewujudan dan memberi kita dengan perhatian dan keyakinan dan kefahaman tentang kewujudan. Dan sesungguhnya sentiasa memberi dan terus memberi. Dan terpulanglah dekat kita. Kita nak buat macam mana? Terpulanglah dekat kita sama ada kita nak ingat ataupun kita nak lupa. Namun Allah Ta'ala dah sempurnakan semuanya. Apa yang ada dekat dia untuk kita rasai dan kita nikmati. Siapa yang bersungguh-sungguh ke jalan Allah? Maksudnya, betul-betul dalam hal dia mengenal Tuhannya, mengetahui dan merasai akan kewujudan Tuhannya, maka beruntunglah orang-orang yang seperti ini. Barang siapa yang tidak mengetahui dan tidak ambil tahu tentang keadaan sebenar diri yang tersembunyi padanya 1001 rahsia Tuhan, maka orang-orang ini adalah yang rugi, yang sentiasa dalam kerugian. Moga-moga kita terhindar dari jadi orang yang khasirin, yang rugi ni. Moga-moga kita jadi orang-orang yang falihin, orang-orang yang berjaya. Moga-moga sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah, insyaAllah. Baik, mari kita tengok apa bicara malam ni? Al-Hikam, Ustaz. Sampai
tank mana ni? Sampai tank 137. Okey. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam kata Syekh Ahmad Ibnu Athaillah dalam terjemahan Al-Hikam syarah 137. Kata dia, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mana'aka an tad'iya ma laysa laka mimma lil makhluqina afayubihu laka an tad'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Kata dia, Allah melarang engkau mengakui apa-apa yang bukan hakmu. No. Tuhan tak bagi kita mengaku yang bukan hak kita. Kalau kita nak mengaku yang betul-betul hak kita, kita mengaku lah. Yang bukan hak kita, tak usahlah mengaku. No. Tuhan tak bagi macam tu. Sekejap lagi kita akan jadi iblis. Sekejap lagi kita akan jadi munafik. Kemudian, kata-kata pengarang kitab ni, mengakui yang bukan hakmu daripada hak-hak lain orang, apakah mungkin akan membolehkan kepadamu mengakui sifat-sifat Allah padahal ia Tuhan yang melihara, mengatur dan menjamin sisi alam. Tuhan tak bagi kita ambil hak orang jadi hak kita, apatah lagi hak dia. Hak sesama kita pun tak boleh diganggu, apatah lagi hak Tuhan. Janganlah diganggu. Kalau kita pandai, itu hak Tuhan tu. Alim tu hak dia punya. Janganlah piduk mengaku barang yang bukan kita punya. Syukurilah. Dan bagilah balik kat dia. Pasal pandai tu hak dia. Kalau Ta'ala bagi kuat. Kuat tu bukan hak kita. Hak Tuhan. Jadi janganlah kita duk mengaku kuat tu. Diri kita kuat tu kesempurnaan kita. Oh, kita nikmati saja. Bukan kita memiliki pun. Jadilah orang-orang yang betul-betul ikhlas dalam hidup. Iaitu orang-orang yang betul-betul mengetahui diri dia dan mengetahui siapa Tuhan dia. No? Jangan jadi manusia yang salah hak milik. Dan Ibnu Abbas, kata pengarang kitab ni, berkata sepupu Nabi SAW, Ibnu Abbas, iaitu nama betul dia Abdullah bin Abbas. Abdullah tu lah, mereka ni bin Abbas. Jadi kata sepupu Nabi Abdullah bin Abbas ni, kata dia, Rasulullah SAW telah bersabda, telah berkata Nabi SAW, Allah telah berfirman, kesombongan itu pakaianku. Nampak? Abah awal-awal dah balik pada perkara sebenar. Sombong tu, keakuan yang sebenar tu hak dia. Keakuan tu bukan kita punya. No? Jadi kena kenal betul lah. Saya selalu duduk mengaku, aku. Kena faham betul. Jadi kata Nabi, Tuhan sebut, kata apa tu, sombong itu selendang. Iaitu pakaian kebesaran dia. Dan kebesaran itu sebagai sarungku. No. Sebagai kain dia. Maknanya sombong itu pakaian bagi Allah Ta'ala. Tak layak siapa-siapa pun pakai. Oleh kerana kita mai ke sini, ada yang pandai. Ada yang segak, ada yang cantik, ada yang kuat. Ada yang rajin, ada yang kaya dan sebagainya. Maka dia habaklah, sombong tu aku punya. Semua elemen-elemen ni, kaya, cantik, hebat, kuat ni, elemen sombong. Jaga yang ni. Sebab tu dia tak mau bagi kita sombong. Dia habang dah, aku jadikan mereka dari air yang hina. Dia habang dah siap. Dia habang dah, aku jadikan mereka daripada titis air yang hina. Summa ja'ala naslahu min sulalatim mimma imma'in. Telah kami jadikan mereka dan keturunan mereka dari air yang hina. Supaya saya kalau jadi hakim, saat lagi kalau jadi agung, saat lagi kalau jadi raja, saat lagi kalau jadi ketua, sombong kita tak pakai. Yang mana sekarang ni, manusia-manusia yang tak mengenal Tuhan ni, bila Allah Ta'ala bagi dekat dia pakaian dunia,
dia mula nak ambil guna pakaian Tuhan tu. Sebab tu dia habaq, siap-siap dah aku buat kamu semua dari najis supaya kamu semua faham. Nanti kalau kamu jadi orang mulia, sedap najis itu. Sedap kalau kamu duduk dengan najis itu supaya kamu tak ambil pakaian yang aku punya. Sebab hak duk berlaku sekarang ni yang ni lah. Kita pandai sikit orang tegur pun tak boleh tuan-tuan oi. Ha, yang ni ni. Sebab dia sangat-sangat seronok untuk nak guna pakai. Sebab tu kita kena tengok kat diri kita supaya kita tak jadi sombong. Pertama, kita ni dari asalnya lemah. Tak lagi kalau kita kuat, kita nak menyombong. Maka tengok asal kita ni. Bila kita tengok asal kita ni lemah, bila mai jadi kuat, kita tak kadu nak sombong. Sebab dua-dua tu mesti sampai kat kita. Tuhan letak yang mana? Yang letak yang lemah tu dulu. Kita asal apa? Kita asalnya jahil. Asal kejadian kita adalah jahil muraqab. Jahil betul. Bila Tuhan bagi kita kealiman, kalau kita tak faham tentang jahil ni, kita mulalah menyombong. Boleh fikir sikit, dia nak sombong lah. Dia lupa diri dia sama dia. Boleh fikir sikit, boleh mengaji sikit, pandai sikit je dia nak sombong lah. Dia mula nak menyombong. Tambah pula pendapat-pendapat lain daripada orang lain. Lagi kuat sombong tu, Mai. Jaga. Kita hadap mengaji yang ilmu ni yang nak kenal dulu. Jaga yang ni elok-elok. Pasal hal ni akan merosakkan kita daripada awal sampai habis. Ha, kita boleh habang dekat orang dan orang boleh dengar. Habis lah, sombong mula sampai. Sebab tu kena ingat, nak sombong apa dalam perut? Ada najih. Satu najih air kencing. Satu najih lagi taik. Satu najih lagi darah. Kita ada tiga najih dalam badan kita. Kalau dia duduk dalam badan, dia elok, dia keluar sekejap lagi, dia jadi najih. Dan kita kalau mati sekejap lagi, jadi bangkai. Dan bangkai ni, orang tahu lah, busuk. Dan tak payahlah sombong. Sebab saat lagi kita busuk. Saat lagi kita busuk, apa tanda kita ni busuk? Pasal orang nak buh kita dalam tanah. Sebab tanah saja boleh menerima busuk ni. No? Buh tempat lain, busuk payah hilang. Buh dalam tanah yang baru hilang. Jadi, kalaulah kita ni kaya, jangan lupa yang busuk tu. Jangan lupa busuk tu. Kalau kita lupa busuk tu, kita megah dengan kaya tu. Jangan lupa sekejap lagi jadi bangkai. Orang katakan kata, bila nak simpan ni? Orang tak kata, ni dia nak rubuh dalam rumah apa lama ni. Tak. Orang akan kata, bila nak pergi simpan dia? Pasal apa? Orang meluat tengok. Orang tak tahan bau busuk. Kalau kita tahu kata kita busuk, kalau kita jadi ketua apa pun, kita jangan sombong. Sebab busuk ni lah nilai kita hak sebenar. No? Dan, saat lagi kita jadi pandai, kita jadi profesor, kita jadi lawyer, kita jadi doktor, kita jadi engineer, kita jadi orang hebat-hebat, kita mula lupa hak jahil muraqab ni, jahil bangang, bodoh, asal bodoh ni. Kita terlupa kata kita bodoh sungguh-sungguh, bukan bodoh main-main. Bila kita lupa tang bodoh ni, sekejap sombong sampai. Mula tengok orang sebelah mata. Mula tengok orang tengok di hujung-hujung ekor mata. Pasal apa? Pasal rasa diri tu pandai. Pandai apa? Bulu kening hak dalam di mata kita ni pun kita tak tahu nak buat. Berapa lagi lah kita tak tahu. Kita tak tahu nak tukar makanan menjadi zat. Nak tukar makanan hak kita makan jadi zat supaya badan boleh terima. Kita bukan tahu buat tu. Tetapi bila dah kita pandai sekejap lagi, kita terlupa diri bodoh, maka sombong sampai. No? Sebab tu dia suruh kita letak kepala menyombong kita ni atas tanah. Sehari-sehari 34 kali kita kena letak. Supaya kita menyedap, kita sedap, kita mengetahui dan merasai betapa kita ni punyalah leceh. Hari-hari sujud atas tanah. Nak buang rasa-rasa sombong, megah. Gedebuk-gedebuk kita kan. No. Dan kita ni daripada yang Papua Kedana. Kita miskin tuan-tuan. Daripada asal kita miskin,
sampai bila-bila pun kita miskin. Sebab tu bila kita kaya, tu hak Tuhan tu. Dia bagi kita rasa. Kalau kita tak sedar kata kita miskin, kita tak tahu kata kita ni miskin, kaya akan menjadikan kita sombong. Kaya ni menjadikan kita sombong. Nah, sebab tu Ustaz Abid Liu, dia bagi ke orang ya. Pasal tak mau duduk tang sombong ni ya. Sebab tu dia kerja bagi ya. Dia bagi kat kawan tu, dia bagi kat kawan ni. Wahai dia kaya. Kalau dia buat kedekut, sekali sombong sampai kat dia. Maka, jadilah orang yang sedap kata lemah, bodoh, hina dan kita ni papa kedana. Supaya kita tak jadi manusia yang sombong. Kemudian, Dengar tadi, line cakap elok ni, keras habis semua. Hello. Dengar. Dan kebesaran itu sebagai sarungku, kata Allah Ta'ala kepada Nabi, kata Allah Ta'ala kepada kita manusia. Maka siapa yang bersaing dengan aku dalam salah satu sifat tu? Apa dia? Sombong. Ego. Ini orang nak lawan Tuhan. Kalau dia ada dua tu, dia telah ajar Allah Ta'ala sparring dengan dia. No? Salah satu dari sifat tu, aku lemparkannya ke dalam neraka. Siapa cuba nak menyombong atas dunia ni, esok di akhirat, Tuhan tendang masuk neraka. Confirm. Kalau begitu, janganlah sombong. Pada tubuh tak mau sombong, tuan-tuan. Sujudlah bagi banyak kali dan sujudlah betul-betul. Macam mana nak sujud betul-betul? Ni, kita punya jiwa, kita punya kehambaan dah sujud sangat. Kenapa? Kerana dah sangat mengenal Tuhan. Dah sangat mengetahui Tuhan. Dan kita betul-betul tunduk dan sujud kat dia. Sebelum tubuh ni sujud, kita sujud dah. Maka yang tu saja boleh bagi hilang sombong. Tu pun kena belajar lah. Sujud tu sujud bagi betul. Kalau tidak, sujud tu sendiri bawa kepada sombong. Saya bagi contoh. Yang mana sujud dari lebam, ada tanda hitam, hak ni lagi kuat menyombong. Noh. Jagalah pasal dia duduk kat diri kita yang ni. Kemudian kata dia, memang sebaik-baiknya hamba ialah yang mengakui dan menyedari sifat-sifat hamba. Bodoh, lemah, miskin dan sangat hina. Ni sifat kita. Nak tengok sifat ni, tuan-tuan pergi dekat hospital orang beranak, orang bersalin. Tuan-tuan tengok budak baru keluar dari perut ibu tu, tuan-tuan tengok dia ada empat ni. Hina, lemah, bodoh dan papa kedana. Tuan-tuan pergi tengok. Nak tengok budak yang lahir tu. Tuan-tuan pergi tengok anak orang miskin, pergi tengok anak orang kaya. Dia ada empat ni. Budak tu. Dan tuan-tuan nak tengok tentang diri kita ni sebagai hamba, betul-betul hamba. Tengok orang yang dah mati. Dia ada empat tu. Tuan-tuan pergi tengok orang miskin mati, pergi tengok orang kaya mati. Dia ada empat tu. Bodoh, lemah, hina, papa kedana. Pergi tengok orang mati ni. Masa dia hidup sekali pergi tengok, masa dia mati sekali pergi tengok. Ada empat ni kat dia. Kalau ada, itulah hamba. Masalahnya sekarang ni akal nak ambil alih. Kunun-kunun kita pandai. Ha, ni akal ni nak kena esok. Kunun-kunun kita bijak sangat. Kita reti, kita tahu. Kita yang tu, kita yang ni. Aku mengaji lama ni. Akal ni nak kena. Akal ni nak kena balun dengan Allah Ta'ala esok ni. Pasal dia lebih meta. No? Dia lebih daripada biasa. Dia nak celapak di mana tau. Bagi roh betul. Dan sejahat-jahat hamba ialah yang tidak menyedari kehambaan dirinya. Tu paling jahat sekali. Kan tak tahu ke tahan hamba? Hang tu hamba, hang tahu tak? Kata hang suka tak suka, hang terikat dengan aku. Hang mau pun hang terikat, hang tak mau pun hang terikat. Hang tak sedar hang tu, hang cukup celaka atas dunia ni. Hang ingat hang boleh berdiri sendiri. No? Dan banyak manusia duduk macam ni. Ha? Dia lupa diri dia tu. Dia ingat dia boleh pandai sendiri. Dia pandai sebab dia mengaji sendiri. Sebab dia tahu sendiri. Sebab dia rajin fikir sendiri. Dia rasa macam tu. Maka inilah secelaka-celaka manusia. Kemudian dia kata,
Bahkan merasa seolah-olah memiliki kekuatan, kekuasaan. Nampak? Rasa boleh buat sendiri. Rasa pandai, rasa reti, aku tahu aku mengaji lama aku, kepala bana apa lagi. Menjadikan diri dia terlupa hak sebenar. Hak sebenar diri dia apa dia? Segumpal darah, segenggam tanah. Ni hak diri dia yang sebenar. Tak lebih pada segenggam tanah kubur, tak lebih pada setitis ayak yang hina. Dan tak lebih pada seketui najih yang sederhana. Yang ni dia lupa. Bila dia lupa hak ni, Tuhan bagi dekat dia kelebihan, dia boleh mengaji dan pandai. Dia mula nak pakai selendang Tuhan ni. Dia mula lah nak jadi orang mutakabir. Orang yang cukup takbur. No, tak entang. Marah orang. Jadi CEO habis orang bawah kena marah. Jadi board director. Habis semua orang kena marah. Pasal apa? Pasal aku orang besar. Hang kena respect dekat aku. No. Aku respect tak ada ke hang. Suspect ada. Kan? Tengok hang ni lain macam. Hang ni aku bagi ibu orang tau. Kan? Lepas tu dia kata, kemuliaan yang semata-mata hak Tuhan. Mulia yang ada tu Allah Ta'ala punya piduk perasan. Tang ni dia jadi syirik. Dia duduk atas ujub. Ujub tu perasan. Oi, hantar aku mengaji banyak tahun. Nah, tu perasan tu. Noh, muka macam dangai. Lepas tu nak perasan kata hebat. Kan? Ha. Muka dengan ayam piru pun dekat-dekat nak sama. Oi, perasan ke main. Kan? Ha. Noh. Pandai apa? Kalau pandai, kambing biri-biri lagi pandai. Tuan-tuan tak percaya? Kambing biri-biri ke, kambing kampung ke? Tuan-tuan pergi dekat dia punya reban, reban kambing, reban, reban apa, biri-biri ni. Kandang. Ha. Ha, kandang dia, tuan-tuan pergi tanya dia. Esok kes naik tak? Naik. Naik. Mana dia pandai? Dia boleh tanya dia, bang. Esok naik. Kalau kita kata kita pandai, kambing lagi pandai. Pandai-pandai kita, nyamuk gigit kat tangan, tak boleh tangkap dah. Nyamuk naik terbang, tak boleh tangkap. Pandai, kunun pi dah mabuk. Ambil darah sikit, tak boleh buat apa dah. Kalau ambil darah saja tak apa, dia cucuk kuman masuk dalam badan, ketak-ketak mati. Nyamuk je pasal. Kata pandai. No? Rumah punya besar, tikuih ronda kencin rata. Kata pandai. Tikuih sokong tak tenggak. Ha, itulah bongok. Itu bukan pandai nama dia. No. Dia pun kata, ustaz ni tak lagi aku bagi penampak baru dia tahu. Ikut sedap mulut dia yang nak kata. Nah, ha, masa bila lagi nak kata? Main nak cerita kat tuan-tuan. Siapa nak main kata kat tuan-tuan lagu ni? Saya seorang lah. Kan? Saya main taruh ikut suka ya. Dan dengan kata ni lah baru kita boleh suluh diri kita. Oh betul ya. Aku memang keparat betul. Memang tak guna betul. Ha, baru boleh sedar. Kebanyakan orang dengan kita, tuan-tuan, dia main ambil faedah. Dia puji-puji-puji, dia dapat faedah. Dia puji-puji-puji, dia dapat faedah. Saya tak puji, ya. Saya ada kutuk. Ya. Ha. Pasal saya bukan nak faedah apa. Nak ajar tuan-tuan, bila kenal dia. Ha, tu. Fazarul kata, musibah alam. Ha, inilah dia. No. Jadilah manusia hak betul-betul fahamnya, reti tentang diri dia. Tak jadilah manusia al-sombong bongkok. No. Hmm. Okey. Lepas tu dia kata, kemuliaan yang semata-mata hak Allah dan sifat-sifat utama bagi Allah Ta'ala. Jika seorang hamba menginginkan semua itu dapat dengan menyandarkan diri pada Allah yang memiliki semua itu. Kalau nak dapat itu, sandarlah kat Tuhan. Nak sandar kat Tuhan, kita mesti membahagi dua keadaan. Contohnya antara dua. Bodoh dan pandai. Nak rasa pandai, mestilah kena selalu bodoh. No. Sebab pandai tu Tuhan punya, bodoh tu kita punya. Rasalah bodoh tu betul-betul. Apa tu, faham dia betul-betul. Maka ketika tu, bolehlah rasa apa tu pandai. Kemudian kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiada seorang yang lebih cemburu dari Allah. Atas dunia ni manusia penuh dengan jealousy, kan. Cemburu sana, cemburu sini.
Depa tak tahu kata Tuhan punya orang cemburu tu. Apa tanda Tuhan cemburu? Dia bagi kita semua tak tetap. Umur kita bertukar sehari demi sehari. Pasal bila umur kita tak tukar, kita lupa kat dia. Umur kita dia tukar dan kita ingat. Apa tanda Tuhan cemburu? Dia bagi rupa parah kita bertukar. Kulit pun makin lama makin cekam. Dia bagi kita sedap kata, oi bukan hak aku punya. Pasal apa? Dia tak mau hati kita beralih kat lain. Apa tanda Tuhan cemburu? Dia ambil habis hak semua yang kita suka. Apa tanda Tuhan cemburu? Bila dia letak kita di hospital. Pasal bila masuk hospital, kita tak perlu ingat kat siapa dah. Kita hanya ingat Tuhan. Sebab kebanyakan orang masuk hospital, dia ingat maut. Siapa ingat maut, dia ingat dekat Tuhan dia. Sebab tu dia cemburu. Sebab tu dia letak cemburu dekat orang perempuan. Dia letak cemburu dekat orang lelaki. Dia nak abang kata, jangan ada yang lain di hati hang. Biar ada aku saja. Tapi main dengan bongok takti ni, dia duk habang tak faham juga. Dia buat tak tahu dengan apa yang Tuhan tukar dekat dia. Wahai Tuhan abang, hang tahu dah aku jealous kan hang. Aku buat hang untuk aku. Pasal apa hang? Reserve diri hang untuk yang lain. Aku buat hang special untuk aku. Bukan untuk yang lain. Pasal apa hang reserve hati hang untuk yang lain? Yang lain bukan boleh bagi mudarat. Yang lain tak boleh bagi manfaat. Melainkan biiznillah. Dengan izin aku. Tiba-tiba hang pi jadi hamba yang lain. Hang tak jadi hamba aku. Aku frah dengan hang ni. Aku frah sungguh. Biasa baiklah Tuhan tak tunjuklah sifat tu. Kalau dia tunjuk sifat tu, dia bagi mati habis kita semua. Dan kerana itu Allah mengharamkan segala perbuatan keji. Pasal apa? Dia menjadikan kita terhijab. Tuhan tak bagi kita terhijab dengan dia. Okey. Dan kerana itu pula Allah tak akan mengampunkan orang-orang yang menyekutukan dia. Ada benda lagi lebih baik pada hang selain daripada aku, maka aku tak ampun dosa. Dengan sesuatu apapun, menyekutukan Allah dengan apa-apa pun, maka ini sangat-sangat dilarang. Keras dalam Islam. Kerana itu pula sifat-sifat kesempurnaan Allah tidak boleh dikurangi, walaupun sedikit. Kita mengurangi sifat Tuhan. Oh, aku rajin bangun malam ni Tuhan sayang kat aku. Kita mengurangi sifat sayang tu kerana kita rajin bangun malam. Sifat sayang tu tak boleh dikurangi oleh amalan kita. Okay. Okay dah. Okay. Alright.